Sementara Anies Baswedan, bakal capres Partai Nasdem, Jumat kemarin juga bertemu dengan relawan di Medan, Sumatera Utara. Selama di Medan, Anies akan bertemu dengan relawan dan tokoh juga warga. Berharap semuanya berjalan lancar dan bisa silaturahmi dengan semuanya. Kita bergerak bersama untuk restorasi Indonesia dan insya Allah nantinya akan menjadi sebuah gelombang baru yang kita sama-sama dorong agar terjadi pembaruan ini.